tetangga-tetangga yang berdekat dengan masjid. Ya, dan itu kurang lebih sekitar jam 10:30 kan, waktu hujan lebat, turun lebat. Dekan itu kan, setelah dekan keluar, masyarakat sekitar ini keluar. Keluar melihat ada kebulan asap pusakan itu, melihat dengan kubah asbes. Sistem itu mungkin bisa kena itu. Rusak instalasi daripada KWH itu hancur semua, instalasi itu habis. Kondisi seperti ini sementara mungkin di dalam belum bisa dilaksanakan karena hubungan takut ada yang material yang mungkin jatuh kan. Jadi kami pergunakan bagian teras masjid. Itu 5 waktu dan Jumat tetap kami laksanakan bagaimana masjid.